Halo Satnipong, jadi hari ini saya mau ngasih tutorial tentang servis site pendek kosong. Jadi buat kalian semua yang pengen bisa melakukan servis ini, jangan lupa langsung di subscribe dulu channelnya, nyalakan loncengnya, dan yang terakhir tekan tombol like-nya. Dan sekarang kita langsung ke pembahasannya. Pendek, kosong, dan berbelok. Dulu sebenarnya pernah saya buatkan tutorial juga, cuman servis set spin isi dan juga kosong tetapi yang panjang. Nah sekarang yang pendek, barusan kalian juga melihatnya ya, contohnya seperti itu. Servis ini banyak yang menyepelekan karena terlihat sangat santai banget, bahkan sepele banget, sehingga banyak pemain yang menyepelekan hal ini, sehingga kadang-kadang pada saat menemui servis yang sesimpel ini mereka banyak yang pusing, bahkan kadang-kadang nyangkut, out, dan lain sebagainya padahal kosong. Kenapa bisa seperti itu? Itu tadi, seringkali menyepelekan mereka yang menggunakan servis yang terlihat biasa-biasa saja padahal hasilnya luar biasa. Saya ulangin lagi servisnya ya. Sesimpel itu. Nah sekarang buat kalian yang tertarik dengan servis set kosong pendek ini, langsung saja kita bahas step by stepnya untuk bisa melakukan ini. Jadi langsung saja ya. Pertama kita bahas dulu dari posisi kakinya dan tentunya posisi siap kita ya. Jadi pertama, selalu saya ulang, kaki kiri di depan, kemudian kaki kanan kita mengikuti ke belakang seperti ini. Tujuannya supaya memudahkan kita untuk memaksimalkan daripada servis tersebut. Untuk posisi kaki sekarang sudah. Nah sekarang untuk cara memegang bednya. Cara memegang bednya simpel banget. Jadi misalkan ini bed kalian, kalian fokusnya hanya di ibu jari dan telunjuk. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kalian masukkan ke bed kalian seperti ini. Nah nanti kurang lebih akan mendapati posisi seperti ini, di mana ibu jari di depan agak ke atas seperti ini. Kemudian untuk belakang telunjuknya seperti ini. Dan yang tiga di sini, ini hanya penyangga saja ya. Artinya nanti akan seperti ini. Tuh. Nah jelas di sini ya. Untuk cara memegang bednya sangat gampang banget. Kalian saya yakin juga bisa melakukan cara-cara ini. Ini sangat penting banget supaya lebih bisa memberikan efek yang maksimal pada servis kalian. Ini dari cara memegang bednya. Sekarang kita bahas bagaimana gerakannya. Untuk gerakannya sendiri sangat simpel banget. Jadi pertama, ketika kalian melambungkan bola seperti ini, itu bersamaan dengan kalian menarik bed kalian ke belakang seperti ini. Secukupnya saja teman-teman ya. Nah, yang perlu diingat juga adalah pada saat kalian ingin menarik bed seperti ini, pastikan posisi bed kalian di sini jangan lurus seperti ini, tapi agak condong ke bawah. Nah, jadi kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Jadi bukan begini, tapi begini. Jelas sampai di sini ya. Nah, untuk gerakannya sendiri nanti simpel banget nih teman-teman. Cukup kalian membuat seperempat lingkaran, sedikit saja. Jangan sampai kalian maksimalkan ke sini. Kalau misalkan kalian akan maksimalkan ke sini, nanti hasil bulannya itu akan panjang, tidak akan bisa pendek. Contohnya seperti ini ya. Ini contoh ketika saya melakukan gerakan yang setengah lingkaran, contoh. Tuh, hasilnya akan panjang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih kalau kita pengen menghasilkan bola yang pendek? Contohnya seperti ini. Gerakannya, saya ulangin, kalian lempar, kalian tarik bed kalian sedikit, kemudian kalian melakukan gerakan seperempat lingkaran. Sedikit saja nih teman-teman. Contoh ya. Tuh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terus kemudian di sini yang perlu diperhatikan juga adalah penekanan pada saat bed kita mengenai bola atau biasa disebut dengan kontak point. Penekanannya di mana? Penekanannya di posisi seperti ini. Jadi pada saat kalian menarik gerakan seperti ini tangan kalian benar-benar rileks ya. Nah, ketika bed kalian benar-benar sudah mengenai kontak bola, maksud saya bed kalian benar-benar sudah berbenturan dengan bola. Nah, di saat seperti itulah kalian menambahkan sedikit kekuatan pergelangan tangan kalian. Jadi contohnya nanti kurang lebih seperti ini. Cek. Tuh. Ya. Jadi tidak boleh kalian losin tangan kalian ke sini, tetapi pada saat mengenai bola kalian sentak pergelangan tangan kalian di sini, cek, begitu dengan bersamaan tangan kalian menahan supaya bednya tidak lewat ke sini. Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas adalah di posisi mana sih bola kita mengenai bed kita. Untuk kontak poinnya sendiri, pastikan pengenaannya di bagian tengah bed kalian di sini ya. Jadi jangan di pinggir kiri ataupun kanan, apalagi ujung bed ataupun di bawah bed, tapi benar-benar di tengah bed kalian, center di sini ya. Nanti akan seperti ini. Cek. Oke ya. Sampai sini jelas. Nah, sekarang saya akan memberikan slow motion di mana pada saat saya melakukan servis set kosong ini. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya tentang bagaimana cara melakukan servis side kosong pendek. Buat kalian semua yang masih bingung tentang bagaimana cara melakukan servis ini, kalian semua boleh komen-komen di kolom komentar di bawah ini, pasti saya akan meresponnya. Dan terakhir, saya mau menginformasikan buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu subscribe dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Bantu saya supaya saya lebih bersinergi lagi, lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi tentunya buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan salam pingpong.